Halo semua, sebelum nonton video ini, jangan lupa guys di subscribe, like, komen channel Hardi Klasikan Interior. Karena setiap minggunya, gue akan bagi-bagi hadiah buat kalian yang sudah subscribe channel Hardi Klasikan Interior. Selamat menonton, enjoy! Halo, berjumpa lagi dengan saya Hardi Klasikan Interior. Dimana di belakang kita ini ada all new Nissan Serena HWS yang sudah dipasang karpet comfort. Semua dari bagian tapak depan sampai belakang itu semuanya menggunakan karpet comfort black sama warna grey, jadi black grey. Nah, untuk bagian interiornya sendiri, beliau itu si owner tidak mau kelihatan bludru, tapi sekarang sudah kita rubah di bagian interiornya warna marun. Langsung saja kita masuk ke dalam, kita akan melihat ini tampak bagian depan. Kalau kalian bisa melihat seperti ini, keseluruhannya menggunakan nuansa warna merah marun, dan bagian tengahnya itu kita kombinasikan dengan nuansa warna hitam guys. Jadi ini model terbaru juga dari kami, Klasik Car Interior, di mana model ini sempat itu saya aplikasikan di Pajero Sport Dakar, kita posting di Instagram, itu booming. Sekarang kita posting di YouTube guys. Nah ya, kita melihat bagian karpet comfort ini yang kelas premium, yang tebelnya 2 cm itu sudah terpasang semua dan kelihatannya itu kabin jadi makin rapi guys. Nah, di bagian jok tengahnya terlihat semua dah. Ini YouTube singkat padat tapi intinya pasti, dan di mana bagian joknya ini gua kasih tahu nih guys. Jadi joknya sendiri kulitnya menggunakan materialnya Napa microfiber Euro leather guys. Ingat ya. Ini materialnya microfiber yang teksturnya Napa, ini menggunakan kulit Euro leather, brand dari Leather Look, dimana semuanya sudah tercover. Bagian jok depan, tengah, belakang sudah terinstalasi semua. Jadi bagi kalian yang mau pemasangan menggunakan material Euro leather seperti ini ya. Nah, kita langsung coba dudukin. Ini empuk dan ini juga enak. Jadi kalau jok permanen itu jauh lebih enak dibandingkan cover, karena kalau cover dia hasilnya tidak bisa presisi seperti ini. Kalau cover hanya coverin originalnya guys. Jadi so bagi kalian yang belum tahu penggantian jok kulit itu ya kurang lebih seperti ini, dan modelnya bisa diaplikasikan dimanapun kalian mau guys. Kalian kalau suka model yang gimana-gimana dan imajinasi kalian seperti apa, bisa langsung kontak nomor yang ada di YouTube channel Hardi Klasikan Interior guys. Semuanya sudah terpasang rapi, before-nya tuh biasa banget gitu, tapi sekarang udah gokil, udah keren lah, terlihatnya udah manis, enak dipandang mata. Jadi bagi kalian so kalau mau pemasangan bisa langsung ke workshop kami, telepon di nomor 0812 20 20 65. Tapi jangan lupa di subscribe guys, biar saya selalu semangat untuk memberikan ide-ide model-model terbaru khususnya di bagian interior mobil guys. Oke, cukup sekian dan coba lihat keseluruhannya semuanya guys.